mana sih ya yang lo suka banget gitu? Maybe Reza Arab gitu. Wow. Gak sabar ketemu sama juri. Kak Reza Arab. Kenapa kamu kok bisa suka sama Kak Reza Arab? Karena dia kayak. I have no exact like performance or something. I don't know. I'm waiting for it. Ready, bro? Hit the stage. Silakan langsung masuk ke atas panggung. Yeah. Go, SL! Silakan. Semangat, Kak. Go, go, go. Halo, Kakak Juyi. Namanya siapa? Nama saya Prince Yitstenstein dan umur saya 9 tahun, asal dari Magelang. Di acara IGT ini mau memenangkan. Dengan cara? Dengan cara bernyanyi. Aku IAP sejak tahun 2020, di mana aku konser gitu dan banyak orang dan aku nyanyi dengan sebagus aku. Aku suka megang dalimu dan mereka juga lagi lepas semua jenuh buat sesuatu yang baik. Pada waktu. Asal yang penting semangat. Oke. Berarti alirannya R&B yo-yo-yo banget ya? Iya. Swag gayanya. Gini terus. Kan yo-yo-yo. Inora deh, yo-yo-yo. Ini kelihatan kalau gayanya kayak gini, pasti dia perform mau main pingpong kan? Bukan. Tenis meja. Sama. Tenis meja, sama. Edsel. Bisa diem sebentar aja enggak? Lu kenapa sih? Biarin aja. Edsel. Biarin dong, enak. Edsel. Edsel mau nyanyi, mau puisi, atau mau ngapain? Mau ngeyep. Oh ngeyep. Ngeyep. Oh ngeyep. Esel, kalau Arman ya ngefans sama almarhum Krisye, penyanyi. Nah kalau kamu ngefans sama siapa? Kalau ngefans sama Kak Yeza. Kak Yeza. Yeza. Yeza siapa? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Reza ada banyak loh. Reza siapa? Yeza Ayap. Oh Yeza Ayap. Oh Yeza Ayap. Aduh. Edsel, siap? Siap. Oke, silakan. Oke, drop the beat. Ayo semua angkat tangannya, ikuti aku ya. Dikasih topi gimana topi? Kalau gue sih jujur lagi ngincer kalungnya nih. Gue sih kalau topi kurang demen deh, bilangin mama deh, kakak nggak suka topi deh, kalung. Aku suka semuanya. Oh iya, kalung, bilang mami ya. Oke.
Papa. Edsel, ini buat aku. Ha-ha, biarnanya Kak Eza tahu namaku dan bisa bikinin aku lagu. Nah. Kena kan ini, lo? Gue ada yang ngasih tahu ya, kalau lagu yang dibawain sama Ezel ini lagu salah satu one of his single loh. 15 single. 15 single, ini single ketujuh ya. Apa judulnya? Vian. Vian. Friend, teman. Vian, friend. Vian. Vian. Kalau biasa kamu bikin lagu yang bikinin siapa? Yang bikinin papa. Terus itu yang bikin liriknya siapa? Kamu yang tulis liriknya? Sama papa juga. Sama papa juga yang nyanyi liriknya. Oh, papa ada ikut? Iya, ikut. Mana? Mana papa? Di situ, di papa. Coba mic-nya kasihin ke papa deh. Coba mic-nya kasih ke papa. Papa siapa sih namanya, Pa? Halo juri semua, halo penonton semua. Halo. Hai. Nama saya Sony. Sony. Mas Sony, ini kan anaknya like he's very talented ya. Di usia segini orang biasanya ngafalin lirik-lirik lagu aja susah. Ini nge-rap pun bahasa Inggris dan bahasa Inggrisnya juga bisa dinikmati. Gimana cara ngajarin anak bapak supaya bisa menghafal cepat dan jelas? Saya enggak kesulitan ngajarin karena dia belajar sendiri. Oh, berarti emang dia suka ya? Jadi saya cuma cukup nyarikan bikin liriknya, saya print. Terus kemudian flow-nya seperti ini, kemudian dia belajar sendiri. Wow. Tapi di luar dari teknis atau apa segala, Edsel, kamu harus banget sayang sama papa kamu karena dia dukung passion kamu kayak gini sampai di sini. Oh my God. You have a great father. Om keren banget om, sumpah. Kalau menurut Kang Arman kayak gimana? Oh, ya umur 9 sparkling tahun. Ya? Bisa mengkompos sebuah lagu rap gitu ya, sangat-sangat jarang mendapatkan talent. Keren. Anak seperti itu. Makasih. Result deh, Omegun, gimana? Of course, yes. Om Eya Ayap. Oh my God, I don't want to destroy your dreams, of course, so it's a yes. Yes. Om Densu. Saya yes juga. Edsel. Yes. Yes. Empat yes. Bye. Edsel, kita ketemu di belakang nanti ya, Edsel. Dicuekin gue, bodo amat. Oh iya. Yeah. Dari kakak Juli semuanya, dari semua penonton, Mams Edsel, peace. Dicuekin gue, Pak.